Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita lagi live streaming ya. Kita lagi ada di tengah hutan. Kita lagi mencari siluman ular. Korek. Ya teman-teman. Kita lagi bakar kemenyan dulu. Harusnya kita pakai dupa ya, tapi kita dupanya nggak ada. Lupa kita bawanya. Kita berada di Bumi Telon. Bumi Telon itu pertigaan desa ya. Jadi perbatasan gitu loh. Desa 1 dan desa 3 desa yang lainnya di sini. Iki piye iki bakar iki? Haji. Bakar ini. Ini entar mau onet sih. Oke, kita coba. Karena di sini kabarnya apa ya, Kak? Banyak kejadian-kejadian yang sering dinampakin ular itu di sini ya. Ular tapi kepalanya manusia. Oke teman-teman, kita masih menunggu ya. Ini belum ada tanda-tanda ada penampakan atau apa. Belum ada ini. Kita lagi coba bakar kemenyan nih. Nah. Hype. Baterai ini out. Out. Ini agak-agak sayang lah ini baterai ini. Boy. Emang bendera eh? Iya. Rak gelem ora? Wah. Lebuan. Oke lo teman-teman ya. Kita lagi bakar kemenyan, tapi ini baterainya ini nggak bisa ini kakak. Baterainya lagi, nah kita posisi ini
juga nampak, bro. Tanya, bro. Ntar, bro. Ini was pol. Aduh. Ish. Malah. Malah kebakar driciku, cum. Ini lagi bakar kemenyan ya. Kita lagi pancing mungkin siluman ular mau nampak di sini. Ini baterainya enggak jelas ini. Ya khodam bil khodam. Baterainya enggak jelas. Baterainya enggak jelas, kawan. Kita lagi coba bakar kemenyan di sini karena kita nggak bawa dupa, jadi terpaksa kita seadanya aja kita bakar kemenyan di sini. Tidak kuat baterai ini. Baterainya tidak kuat. Suara angin. Oke, teman-teman. Kita lagi menunggu ya, menunggu. Ini sudah malam, sudah sekitar mungkin jam 12-an kayaknya ini ya. Jam 12. Nah, jam 12 lebih ini. Karena di bumi telon ini apa ya, sering dinembakin katanya ada macan putih, ada apa lagi ya, pokoknya siluman ular. Jajan mau mbah, iku lho nek kono mau iki lho, balik dhisik ya, santai ya. Kawan kita ini udah persiapan ya. Kita bermalam di sini ya. Kita masih menunggu siluman ular. Siluman ular ini sering nampak nih di sini. Biasanya memang kita live streaming ya, tapi memang beberapa kali kita sudah enggak ini, jarang kita. Kita lagi bakar penyan, kemenyan kakak. Menyan, kemenyan, kemenyan Jawa ya. Karena kita enggak bawa dupa. Untuk teman-teman yang ada di area Pati ya, Pati Jawa Tengah, boleh info-info kalau memang ada tempat-tempat angker, boleh kita nanti kita datang ya. Kalau memang saya di Pati Utara kakak, kalau memang ada tempat-tempat angker, nggak apa-apa, nanti kita datang, kita akan live streaming di tempat tersebut.
Nah, sing biasane ana nganu nek tiba. Nek kene iki. Apa macan putih? Ini masih belum ada tanda-tanda apa ya. Masih belum ada tanda-tanda. Coba nyileh kan, Mbak. Enggak tahu. Wah, ora ketok. Ini di area sini, Kang. Area sini. Kurang bentir ya. Oke, nyetat nih. Oke. Oh iya. Nah, ini sebelah sana. Ini jalan, Kak. Ini di sini ini ada jalan ini. Di sana ini ada tembusan. Ya memang ini jalan mobil ya, tapi memang di sini ini sering terjadi penampakan macan putih katanya, Kak. Dan memang ini areanya juga area apa ya? Siluman ular juga ini. Apa ya? Kalau di mana? Kita lihat lagi. Kayu ini kopong tu. Kayu ini kopong. Iya. Di. Juga apa bang? Kita akan pindah ini dulu ya. Kita pakai kamera dulu. Kita pakai kamera depan dulu, Kak. Karena kita mau pakai infrared ya. Untuk pendeteksi hantu. Kita pindah ke kamera. Kamera belakang dulu. Nah, ini kita di area sini ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Wah, kurang bentir. Kurang bentir. Apa sih? Nggak usah. Nunggu lampu double lah, kurang ngur lah. Nggak apa-apa, sini nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Ini masih kita di sini ya. Ini kasih kita untuk tadi. Ya itu. Cuma ikut ini anu-anu. Rasa mencet. Anu senter ya, gak usah.
Iku tasan tereng dhuwur. Iya. Ini kan. Oke, teman-teman. Rokok ora ngarep ana. Rokok mana iki? Kok banyak. Duh. Kok ana? Malah. Muntar kepita. Oke, teman-teman. Ini ada madu urwah ini. Bapak Marti ya. Hati-hati kalau kesurupan. Oke, Kakak. Kita selalu waspada. Kita masih menunggu kita di bumi telon ini, Kakak. Keren. Rono ngalor ya? Ngalor. Oke tak? Kendeli. Ada jodoh-jodoh hilang. Oke, kita akan telusuri. Hilang itu kawan kita bisa mendedak si hantu ya. Nah ini. Oh, ini kawan kita. Nah, ini ada tertangkap kamera ya. Ini terlalu ini ya. Jangan disorot. Nah, ini. Hilang lagi, Kakak. Nah, itu di sana nah. Nah. Tadi Kakak. Nah, di sana. Nah, hilang lagi. Ini sudah mulai keluar. Hilang lagi, coba bergerak ke sini Kakak. Ini kawan kita paranormal dari Kediri ya ini ya. Jadi beliau datang langsung dari Kediri di sini. Memang sengaja mencari hantu di sini ya. Nah, ini kelihatan lagi nih. Nah, terdeteksi lagi nih, Kak. Nah, terdeteksi lagi nih. Kita pakai senter aja. Oke, nah. Yuk, jalan lagi. Oke. Kita jalan lagi, Kakak. Ini beliau. Oh. Ini namanya Ki Ageng Suwoto ya, dari Kediri Paranormal Kediri nih, Kak. Ini udah terkenal di sana di Kediri ini. Nah, ini. Perlu di lampu ya. Harus ada lampu, Kak. Nah. Memang harus ada lampunya. Nah, ini. Mana tadi, Kak? Hilang lagi, Kakak. Tuh. Nah, nampak. Nah, nampak tadi loh. Nah. Nah, karena ini kita pakai aplikasi pendeteksi hantu ya ini ya. Nah. Kita cari yang di sana yuk, Kak. Di bawah yuk. Itu yang agak kencang di sana. Coba kita cari yuk. Nah. Monggo, Bapak ini paranormal dari Kediri, Bapak. Nah, ini pakai belangkon ini. Ki Ageng Suroto. Nah, ini masih kita mencari sesuatu ini, Kak. Kita masih ini bakar kemenyan ini di sini kita. Tanah. Nah. Ya. Coba. Enggak ada, Kakak ya. Oke. Gimana madu urwah? Bapak Marti, gimana pandangan terawangan dari rumahnya? Apa ada penampakan? Tolong dibantu ini Ki Ageng Suroto.
Karena kuduan. Mana kakak? Tidak nampak. Masih belum nampak kakak. Oke. Kita masih menunggu kedatangan siluman ular sama macan putih. Hah? Berarti ya, lebih kuat dari yang utara dulu. Oke. Oke, kita ke sana. Kota oke ya. Lebih kuat. Ntar kuncinya diambil dulu kakak. Hah? Apa? Yuk kita nyari yuk. Itu kan di mana kau dan mampu? Kita ditemani juru kunci ini. Ini juru kuncinya bumi telon. Kita masih mencari jejak-jejak. Kita masih mencari ya kak. Ini paranormal. Ini kayaknya takut sama Ki Ageng Suroto. Apa perkara aku? Jajal turu lah nang sarandi kan. Jangan begitu bapak. Oke teman-teman. Padahal tadi kan kelihatan banget toh, nampak banget toh. Tuh kan enggak ada. Oh iya. Penampakannya di pohon Pak Peleme Pak Jumawi. Mau ono kaya wong. Ngapain pelem? Hah? Ora. Ya, enggak ada ya? Heeh. Nah itu Pak Suroto. Kita masih nyari ya kak ya. Oke. Ada pak? Belum ada ya. Nah itu di ujung sana itu, kok tembusnya nanti gue iba. Jalan nih gue. Anu clear. Clear? Anu waktu apa sih kebun randu? Itu ada itu apa itu pak? Apa tadi? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kayaknya ada itu pak, itu genderuwo apa apa di atas itu ya, di atas pohon itu ya. Tapi belum nampak ini genderuwonya pak. Mudah-mudahan mau nampak ini genderuwonya pak. Ini masih belum terdeteksi. Iya. Apa mau pakai mediator bapak? Siapa ya, bang? Ini paranormal dari Padang ini pak ini. Kidato. Nah ini. Kita gabungan paranormal pak, yang ini Bapak Suroto dari Kediri, paranormal dari Kediri, yang ini Kidato dari Padang, daerah Padang ya ini ya. Nah ini kita akan coba bergantian. Ini ya khotam bil khotam hadir, ya siluman ular hadir. Nah, ini belum. Kita masih pakai radar ini pak. Kita menggunakan yang canggih. Oke. Ini Kidato. Ini sengaja dari Padang Pariaman sana. Ini langsung datang ke Jawa Tengah. Kita nggak main-main ini mendatangkan paranormal yang kondang ini di sini. Iya. Yeah.
Gimana Bapak? Di area sini. Ayo ringkali yuk. Ringkali. Berarti saya. Tendang. Soalnya malah jadi tingkat bumbu ya. Oke, kita masih bersama Ki Dato ini. Ki Dato bangun jedet. Mana Bapak? Belum nampak? Belum. Oke, Bapak. Oke, selamat malam nih teman-teman ya yang belum tidur masih menemani kita di uka-uka ini ya, kita mencari siluman ular dan mencari macan putih yang sering yang sering sekali nampak di sini. Saya punya udah lama di pengen ke Bumi Telon ini ya, tapi memang baru sekarang ini. Kita pakai radar canggih dari Padang Pariaman ini. Oke teman-teman yang belum tidur ya, oke silahkan dibantu tap-tap ya kakak ya, kakak Madu Urwah ya, dibantu tap-tapnya ini. Oh Madu Barokah, oh salah kakak, maaf ya, Madu Barokah. Monggo dibantu tap-tapnya, dibantu doa dari sana, dibantu terawangan dari rumah kakak ya. Karena kita, jadi kita ini dipantau paranormal juga ini. Di mana? Oh iya. Oh, kita masih proses lagi ini. Oke. Nah, ini Ki Ageng Suroto ini lagi bakar kebanyakan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti ada beberapa siluman ke sini ya. Kita akan pancing terus silumannya keluar. Oke. Kenapa? Nah, ini lagi mencoba baca mantra ini Ki Ageng Suroto. Oh iya, Ki Ageng Suroto. Mohon maaf kakak ya. Mohon maaf ini. Nah ini kita lagi bakar kemenyan. Mudah-mudahan nanti ada penampakan ya. Iya, ini kita sengaja mendatangkan paranormal dari Kediri, Jawa Timur. Dan kita mendatangkan lagi dengan paranormal Ki Dato dari Padang Pariaman. Mana tadi orangnya? Ki Dato. Waduh, di sana di ujung sana kakak. Ki Dato. Oh, ini dia lagi interaksi sendiri ya di sana. Nah, kita bantu tap-tap kak ya, Madu Urwah. Monggo dibantu tap-tapnya kakak. Oh iya, Madu Barokah. Maaf, lupa kakak ya. Ini tolong dibantu ini karena kayaknya ini ditiupin oleh siluman ini ya, nggak mau menyala ini. Sama Diki Motor Pati. Nah, kita disponsori oleh Diki Motor Pati ya. Pati Bumi Minatani kakak ya. Hai, ada gendruwo.
Oke kakak, ini tolong dibantu ya. Karena kita pancing dulu pakai kemenyan. Mudah-mudahan Ki Ageng Swoto ini bisa menghadirkan siluman ular yang selama ini meresahkan. Oke, terima kasih dibantu tap-tapnya kakak Madu Urwa. Oke, kulon pelem, nanti kita akan eksekusi di sana. Siapa kak? Satrio Jawa Wiraja aja. Oke, sini kakak, langsung menyusul sini aja di Bumi Telon. Kita tunggu di sini. Ini ada paranormal dari Kediri dan ada juga yang dari Padang Pariaman, Kidato. Nah ini cepat kita bermain di sini Satrio Jowo. Oke, langsung meluncur ke sini kakak. Kalau bisa bawa dupa, bawa ke sini. Nanti kita akan eksekusi ini siluman ular di sini. Kita pakai mediator. Ini belum ada mediatornya kakak, jadi kita belum tahu ini. Kita masih proses ritual ini. Oh, enggak di rumah. Langsung meluncur aja ke sini, ngojek. Ya ini Ki Ageng Swoto yang lagi baca mantra. Dia memang kelihatannya ini enggak, mulutnya ini enggak gerak, tapi ini hatinya ini lagi baca mantra yang agak sulit ini. Di terawang pun enggak bisa ini. Nah itu di sana itu yang dari Padang Pariaman ini kakak ya, Kidato. Gimana Kidato? Iya Kidato. Nggak ada penampakan? Oke. Ini baru saja. Mudah-mudahan kakak ya. Nih masih kita masih mencari-cari siluman ular. Hadir siluman ular, di mana kau? Macan putih, silakan hadir. Semua penunggu yang ada di Bumi Telon sini, monggo silakan hadir. Kita kasih bakar menyang ini ya. Monggo yang mau hadir menampakkan diri. Urano. Oke teman-teman, ini kita lagi proses ya. Nih, bakar kemenyan terus ini. Mudah-mudahan nanti ada penampakan ya. Oke kakak, oke teman-teman, kita akan selalu mencari kita masih penunggu kak. Wah, jauh kan dinding. Oke teman-teman, Satrio Jowo, meluncur aja kakak, ditunggu ini. Nanti kita bermain asik-asikan nanti di sini. Nggak murah kuat ini kakak. Oke teman-teman,
Kita masih bakar kemenyan ini banyak di sana, dan di sana ada paranormal di Suwoto yang dari Kediri. Nah, itu dia lagi proses mediasi dengan bangsa jin yang ada di sana. Nah. Oke, kita deketin pelan-pelan aja ya. Oke, teman-teman. Ini asapnya ini. Nah, ini. Ini Ki Ageng Suwoto. Oke. Yuk, teman-teman yang ingin meluncur sini silahkan meluncur. Enggak nampak lagi ya? Pakai ini, Kakak. Ininya mana? Apa namanya? Jauh ya. Apa namanya? Ini. Center. Kalau enggak di center enggak bisa pakai center ini, Kakak. Oke, kita masih mencari sesuatu, Kakak, ini yang dikabarkan banyak sekali penghuni Bumi Telon, yaitu perbatasan desa Wedelan, Gading, Ngetok. Nah, ini kita di perbatasan ini ya, karena kalau kita orang Jawa itu perbatasan itu di pertigaannya. Nah, itu memang tempatnya bangsa jin Ciluman itu ngumpul di sini. Mudah-mudahan ada penampakan di sini, Kakak. Ini agak ngeblur-ngeblur ya. Entah ini ada sesuatu. Nah, ini kameranya agak ngeblur-ngeblur. Gimana gitu? Ini kayaknya kita... Nah, ini masih mediasi nih. Ini... Ki Ageng Suwoto yang dari Kediri, Jawa Timur. Jadi datang langsung ke Pati, Jawa Tengah hanya untuk membuktikan di Bumi Telon. Kita disponsori. Hah? Apa, Kak? Enggak seperti tadi ya? Semakin menjauh. Mungkin takut sama Ki Ageng Suwoto mungkin ya. Tadi itu masih sudah ada ngumpul di sini, Kak. Dan sudah terdeteksi. Tadi terdeteksi di sini, Kak. Terlihat. Kita pakai kamera khusus pendeteksi. Untuk teman-teman yang indigo, silakan dilihat aja di rumah. Ada apa aja di depan saya. Nah. Entah ini... belum masuk ya. Nah, ini Kakak. Kayaknya ada suara-suara, Kak ya. Kayaknya ada suara-suara. Suara apa ya? Oke. Kita tunggu di sana. Kita tunggu aja di sana. Oke, kita masih disponsori oleh Diki Motor Padi. Nah, ini. Iya. Nah, ini masih ditemani Ki Datuk dari Padang Pariaman. Kita undang jauh-jauh dari Padang Pariaman ini lagi. Baca mantra ini ya untuk menghadirkan siluman-siluman yang ada di sini. Nah, ini. Di. Ayo. Ayo kita akan nyari lagi, Kakak. Cuma ini gimana ini? Saya jalan kaki ya. Kaki loh. Mataku gawo. Aku tak melaku. Ayo. Jauh lho, Bro. Jauh lho. Yo sampean aku numpak aku gonjek no.
Kita nyari pindah tempat kakak, tapi masih kita masih live terus. Tegal apa identi? Ada. Oke, kita akan masih nyari ya, yuk. Siapa yang mau di depan, ayo sama aku. Oke, kita tinggalkan dulu di sini ya. Kita akan pindah tempat karena di sini udah nggak ada yang ngumpul. Kalau tadi sih ngumpul kak, ini sekarang kita pindah tempat ya. Kita nyari tempat, tempatnya di mana ini. Nah, kita masih ini di sini juga ada pertigaan ini di sini. Nah, kita masih mencari sesuatu, kak. Kita pindah tempat, tempat yang mungkin ada penampakan-penampakannya di sini. Aku rambut puncak no. Iya itu lho, iki rene kok. Ora iki ngarep lho. Oke, kita pindah tempat kakak. Hah? Iya, kita. Kameran madep ngarep iki. Ora iki lho delok. Iya. Kita pindah tempat kakak ya, karena di sana sudah nggak ada penampakan. Tadi sih banyak ya. Nah, kita lagi pindah tempat ini. Kita nyari tempat yang mungkin agak angker di sini. Jalan menyusuri hutan-hutan. Di sini. Kita masih mencari tempat yang agak angker, kak. Kita pindah tempat ya. Dan di sana sudah enggak ada lagi tadi penampakan. Masih di hutan. Oke. Okay.
kita masih di sini. Kita nyari tempat gini, Mbah. Kita masih di Bumi Telon. Di dekat daerah sini ya. Dekat Bumi Telon. Nah, ini memang kita nyari tempat yang mungkin agak angker lagi ya. Oke, Kakak. Aduh, pegel ini. Kita masih menunggu. Masih menunggu. Kita lagi di jalan ini, Kak. Nganu mau sih, wes nek nganu. Baterai. Nek jero. Ora nak ngisor nak, Bro. Hah? Materi nak ngisor nak. Kayak wis iki. Ora kamu. Iki jajan ya? Apa? Jajan. Hmm. Kita sambil makan, Kakak. Kita masih mencari sesuatu, Kakak ya. Menunggu. Menunggu apa? Kita menunggu siluman-siluman yang mungkin mau keluar malam ini. Koyoke nganu ya. Hmm? Orang pelotak ngono. Iya. Ya. Heeh. Ini. Hmm? Cuma nek ancek mang telung to. Oh no, tapi gak gelem nyentok. Iku mah ndak mancan ah. Tapi gak gelem nampak. Itu. Iku lho. Iku lho, gak apa-apa. Coba imik. Apa? Tambang. Apa? 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 Teman-teman. Yang gua sudah coba nasi ini kan? Iya. Hmm? Komen. Madu urwah. Madu. Oh, barokah, maju barokah. Ini kemana ini, Kakak? Kakak maju barokah. Jangan tidur dulu dong, Kakak. Kakak maju barokah ini yang nyponsori kita ya malam ini. Sama Siki Motor Party. Sama Mardi Mas. Madu Mas. Sama paranormal dari Kediri, Bapak Suwoto. Sama Kidato dari Padang, Padang Pariaman. Jadi jauh-jauh dari Padang naik pesawat kemarin terus tidur di hotel baru ke sini. Ini karena mungkin besok kita akan live lagi sama beliau. Kita cari tempat yang mungkin agak angker lagi. Ini penasaran. Halo teman-teman. Ya mungkin di rumah yang bisa ngelihat ini di sini kita di pertigaan dari tengah hutan jauh dari sana sini jauh dari rumah pun jauh. Kita masih menunggu di sinilah yang sering jadi di daerah sana tadi sama sini sampai ujung sono itu areanya siluman ular berkepala manusia perempuan lah. Tapi kebanyakan dia nampaknya itu siang hari. Dan kita coba malam hari. Atau ya, apa pas malam hari dia tidur, siangnya baru kelihatan. Hmm? Besok awal. Siapa? Iya. Wah, mungkin
sponsor kita di Kimoltar mungkin. Apa mau jadi mediator? Atau Madu Urwah mau jadi mediator? Kita masih menunggu, Kak. Menunggu sesuatu. Gak tahu teman-teman di rumah. Kayaknya untuk teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masih menunggu siluman-siluman ular ya, yang mungkin mau menampakkan diri. Kita coba keliling-keliling ya. Nah, kita masih keliling-keliling di sini. Sana yang di sini ya. Hah? Nek kono. Oke teman-teman, kita masih mencari. Siluman ular. Ini bersama Ki Datuk. Ki Datuk ini, nah kita lagi berdua ini sama ya. Oke, monggo ayo. Ning ndi? Kita nyari siluman ular, Kak. Cuma iki benek kono. Oke, teman-teman. Taruh paten ayo nanti di mana? Wes kene wae ya. Kene wae lho, kene lho. Itu kagandu lho. Gak kene lho, Mbah. Apik nek kene lho. Gak maksudnya iki kono ana background iki, wit gedhi. Iki lho. Apik nek kene. Iki lho. Hm? Iku. Iki apik. Mana? Iki randu ngantan. Nek kene ya wis randu ngantan. Ya wis kono lho. Kene lho, bakar kene api. Oke, kita akan bakar kemenyan ini Kakak ya. Kita di pohon randu ngantan. Jadi randu ini kembar, pohon randu ini memang apa? Ora iso aku. Kumang Ki Ageng Suwoto mau sing bisa ya. Nah kita di pohon randu gede ya. Nah itu teman-teman. Jadi randu ini bukan sembarang randu. Jadi kadang-kadang dia randu manten. Randu nganten. Nganten. Iya betul. Nah randu nganten ini ini ada pohon bagus ini Kakak, apa ini ya? Ada lungker-lungkernya begini ya. Oh bukan. Nah, kita lagi bakar kemenyan dulu. Proses bakar kemenyan di pohon randu kembar ya. Kalau di sini mengatakan pohon randu pengantin.
Ini banyak siluman kalajengking. Besarnya sama gajah. Oh, besarnya sama gajah katanya ini warga sini ini. Oke, kakak. Kita proses dulu ya. Oke. Aku kudu nguyah, kakak. Tak uyah dhisik ya. Iki mendung apa gak iki ya? Hah? Oke, teman-teman. Kita lagi proses bakar kemenyan. Jadi kemenyan ini kesukaannya bangsa jin dan siluman ya. Jadi kita proses nanti, mudah-mudahan dia bisa hadir di sini, bisa datang ke sini, karena kita sudah bersama itu Ki Ageng dari Kediri Jawa Timur. Langsung tanam ya? Ya. Apa nih? Gak usah gak apa-apa. Nah, kita masih menunggu kakak. Kan awak dhewe jago, kalau ada penampakan yang kelihatan loh. Yo angel. Ora ono nganune. Oke, teman-teman, kita masih menunggu. Kita lagi bakar kemenyan ya. Ini prosesnya. Ini di sini ada Ki Ageng. Beliau paranormal dari Kediri Jawa Timur. Kita di pohon kembar. Pohon randu kembar, Kak. Pohon pengantin. Pohon randu kembar ini terkenal angker ya di sini ya. Jadi kita enggak main-main ini kita. Langsung kita datangkan paranormal dari Kediri dan dari Padang Pariaman. Kalau ada itu ya banyak ya, bisa tanam. Nanti kita ngobrol, dia mungkin lewat atau gimana kan nampak. Iya. Ini di mana ini Bapak Marti ini madu apa dia ya? Durwah. Proses bakar kemenyan kakak ini. Mudah-mudahan nanti bisa hadir siluman ular berkepala manusia. Kalau kita bayangkan sih sosoknya agak-agak ngeri ya. Kalau kita bayangkan, apalagi kalau kita melihat sosoknya ya, karena kepalanya itu perempuan, rambutnya panjang dan punya mahkota. Itulah wujudnya siluman-siluman ular. Oke, teman-teman ya. Ki Dato mau ngomong? Oh enggak, kita tahu ini orangnya pendiknya. Hah? Bo, jam meten-meten ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
ini dong bareng lo. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Iya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wa syi'a kursiyus samawati wal ardu wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Kita sengaja bacain ayat kursi. Biasanya kalau dibacain ayat kursi datang enggak? Tapi kalau belum datang-datang ya. Itu yang di ujung sana itu Kidato Suwoto itu ya. Nah, dia lagi proses narik bangsa jin yang dari sana ditarik ke sini. Kan ekor naik kowe. Kayak wani-wani naik. Loh. Oke kakak, ini tadi sebentar ada pelanggaran ya, mungkin agak kesini sedikit ya. Oke, nggak apa-apa, ini kita masih menunggu di sini karena ini masih ada di sini kakak. Mudah-mudahan, karena ini ada asap-asap kakak, di sini agak ada pelanggaran sedikit tadi. Di mantrani kidung kala sapa lho ngene. Rumeksa ingsun. Masih proses. Oh ini bisa pakai musik kakak, kita pakai musik. Ntar dulu kita pakai musik. Kidung kala sapa. Wahyu kala sapa. Jazz. Tidak diputar. Masuk musiknya mana ini? Hah? Penasaran aku itu loh. Masuk. Nih gue lah jemi. Kita lah. Kita lah. Kita lah. Nganu bending. Nak kena mang lo ya? Balik ronan ya? Pes. Oke teman-teman, malam ini kita akhiri dulu ya. Besok kita akan lanjutkan dengan Kidato Suwoto dan Kidato dari Padang Pariaman. Oke. Terima kasih, kita misalkan kita live lagi. Terima kasih.